Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Nama saya Yuti Yuniarti. Sometimes my students call me Yuti. Kadang-kadang juga dipanggil Ibu Yuti atau Miss Yuti. Seharian saya ada di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, hari ini kita mau memberikan sedikit tips ya, tips dan trik ketika menjawab soal TOEFL. Mungkin gak asing ya TOEFL buat kalian itu seperti apa. Ada yang bilang itu menyeramkan. Kenapa sih serem katanya? Karena memang itu banyak sekali soal yang dibahas di sana. Mulai dari listening-nya, lalu ada juga structure dan juga ada yang reading. Betul, ada beberapa strategis. Berarti yang generalnya dulu ya. Dan yang pertama adalah udah pasti karena yang dijawab ada soal TOEFL, kalian gak perlu terlalu untuk menghafalkan vocabulary. Gak usah tuh. Kenapa sih? Karena yang fokus dijawab adalah cuma listening, readingnya itu sendiri, sama chapter, ya kan? Nah, berarti itu aja yang mesti difokusin. Lalu, setiap harinya, please spend an hour to list, to apa, learn atau study about TOEFL. Kan? Jadi, setiap hari, usahakan belajar selama 1 jam untuk mempelajari TOEFL ini. Jadi, kasih tuh spare waktunya 1 jam. Ya, lalu don't try to memorize any question from the any other sources or textbook. Okay? Itu tuh salah satunya, jangan menghafal, apalagi ngafal, oh ya soal kemarin kayaknya jawabannya B deh. Nah, itu tuh jangan tuh. Karena biasanya soal-soal itu akan berubah. Lalu jangan lupa untuk baca directionnya correctly. Jadi perintahnya didengarkan baik-baik. Itu yang paling utama. Lalu jangan never leave any question blank on your answer sheet. Ya, jadi meskipun kalian nggak bisa jawab, itu dijawab aja. Karena dia tidak ada pengurangan nilai ya. Jadi pokoknya dijawab aja. Tapi yang penting tadi ya, jangan fokus pada satu soal dan jangan mencoba untuk men-stress-stress satu persatu. Okay, so the first one adalah yang pertama ya, berarti tipsnya untuk yang listening dulu nih. Kita ada beberapa, hari ini kayaknya saya cuma ada 9 dulu aja ya. Okay, yang udah pertama adalah focus on the last line. Nah itu, jadi focus on the last line. Jadi silakan dengarkan nanti conversation dengan baik, and then the answer will be on the second line of the conversation. And then skill number 2 is choose answer with synonyms. Nah, itu ya, berarti kalau ada persamaan kata, nah mungkin itu bisa sama, okay? Dan skill yang ketiga itu adalah avoid similar sound. Avoid similar sounds. Nah, itu berarti yang tadi kita bilang, jangan cari kata yang sama. Jadi kalau similar sound itu dihindarin gitu kan ya. Tadi misalnya kertas sama merica itu hampir sama kan? Nah, itu be careful with that one. And then try to, dan number 4 itu draw conclusion about what, who, and where. Oke, jadi nanti ada pertanyaan tentang siapa, apa, dan di mana. Oke ya, nah itu, berarti itu harus diperhatikan. Itu yang keempat. Number 5 adalah, the 5 is listen for who and what in passive. Nah, berarti harus mendengarkan pasifnya, who and what-nya. And then skill yang keenam, listen for who and what with multiple nouns. Nah, itu ya. Yang ketujuh, listen for expression of agreement and disagreement. Nah, itu ada tuh beberapa biasanya. Jadi ada soal agreement or disagreement. Then, eight, itu listen for wishes. Berarti nanti belajar tentang wishes. Dan yang terakhir, yang sembilan, sebenarnya masih banyak ya. Yang sembilan itu adalah listen for untrue condition. Kalau misalnya di kuliah kita pernah belajar tentang yang conditional sentence. Nah, ini biasanya banyak muncul di soal-soal TOEFL ini. Kayaknya semua juga udah pernah dipelajari deh kalau di kuliah itu ada, tapi kalau udah mulai ngelihat soal TOEFL itu pasti lupa semuanya pasti. Oke, itu untuk yang listening section. Oke, then we are going to general strategies of structure and written expression. Nah, ini biasanya yang paling ditakutin nih, karena namanya structure itu takut banget, karena yang pelajaran pasti adalah tenses. Kalau udah ketemu tenses pasti, aduh, harus pakai kata kerja bentuk keberapa ya, gitu kan. Terus kalimatnya harus seperti apa ya, mana nih yang benar, kalau nggak ngitung kancing ya kan. Okay, and if we are going to answer about structure and written expression, of course, number one itu skillsnya adalah subject and verb. You have to make sure that the sentence have subject and verb. Yang pertama ya, berarti lihat kalimatnya. Kalimat itu ada subjeknya enggak, atau ada verbnya atau tidak. Karena itu cuma biasa minta di komplitnya seperti itu aja, supaya jadi kalimat yang sempurna. The second, itu apakah dia ada object of preposition atau enggak. Okay, object of preposition. And the third,
using present participles. Masih apal ya sama present participle. Nah, abis ada present participle, biasanya ada juga past participle-nya. Berarti banyakkan tentang tenses kalau di sini. Jadi, for overall the strategies, of course, number one, buat semuanya nih, buat kesemua strategi yang di TOEFL ini, number one is know the direction ahead of time. Jadi, kalian harus tahu waktunya. Okay, waktunya itu pergunakan dengan baik. The second, you have leave no blanks. Okay, jadi jangan dibiarkan kosong. Guess if you don't know the answer. Coba tebak aja, meskipun kalian tidak tahu jawabannya. Tapi ya tadi ya, jawabnya kalau sudah di injury time. Jangan waktunya masih banyak tapi kalian tebak-tebakan, apalagi ngitung kancing tadi. Then, read all the answer choice before selecting the best one. Jadi nanti dibaca dulu tuh semua jawabannya sebelum pilih mana yang paling cocok. Jadi kadang-kadang ada juga yang cocok-cocokan, kayaknya lebih cocok nih dengan ini gitu ya. Cocokologi biasa kalau kalian sih ya. And then mark your answer sheet correctly. And the last one is develop your stamina. Sudah pasti itu butuh stamina lebih, karena berpikir itu lebih banyak menghabiskan banyak energi dibandingkan bekerja keras gitu kan ya. Okay. Mungkin untuk TOEFL segitu dulu aja. Kalau misalnya ada yang memang mau ditambahkan, boleh nanti banyak-banyak sekali ya source dari mana aja tentang tips and tricks to how to answer TOEFL kayak seperti ini. Kalau ada yang mau tambahan atau ngasih ide, silahkan boleh nanti masukin aja di kolom chat nanti di bawah ini ya. Okay, maybe it's enough for today. I will see you again next on the next videos. Thank you. Assalamualaikum.